Oke guys, balik lagi di channel Bang Bani. Jadi tadi itu saya tuh lagi farming ya guys ya. Terus tiba-tiba relok guys ya. Cuman untungnya reloknya itu udah di menit-menit akhir ya guys ya. Udah di menit-menit 80%-an lebih guys ya. Dan tadi tuh ini nih yang saya lagi farming tuh. Di sini nggak ada isi CC-nya ya guys ya. Dan di sini juga saya menggunakan naga 10 dan di sini juga saya bawa bantuan balon 5 ya guys ya. Dan di sini saya menggunakan petir. Petirnya itu adalah 8 ya guys ya. Dapat minta 1. Jadi 8 itu sama dapat minta ya. Ini saya yang dikhawatirkan itu ada kipas anginnya sebelah sini guys ya. Jadi kipas angin ini cukup memperlambat serangan ya guys ya. Jadi emang tadi itu agak membingungkan ya guys ya, mau lewat sini cuman pertahanan udaranya di sebelah sono. Makanya saya maksain aja lewat sono. Cuman untungnya ya berhasil ya guys ya. Ini bisa dibilang sih ke TH 8 mark ya guys ya. Ini barbarannya juga udah level 10. Mungkin nanti habis ini saya juga akan coba lagi untuk farming menggunakan naga ya guys ya. Ternyata naga itu di TH8 itu masih sangat bagus dan OP ya. Untuk dipakai farming, dipakai war juga ya. Asal kita bisa aja cara makainya ya sih. Nanti di serangan berikutnya akan saya jelasin mungkin cara pakai naga itu ya sih. Ini versi saya seperti apa. Oke, kita langsung aja. Di sini saya udah bawa naga 10 dan di sini ada bantuan petir 1. Jadi petirnya itu ada 8 guys ya. Di sini saya bawa balon. Oke, langsung aja ya. Kita cari TH8 mark. Ini TH7 ya. Kita harus cari TH8 mark. Ini duitnya gede juga nih guys nih. 600-600 ya. Tapi exile saya sebenarnya udah muntah-muntah nih. Ini bisa aja guys ya. Ini juga tenang juga. Gak ada CC-nya. Udah mati ya. Ini kita langsung aja coba ya. Semoga aja bisa ya. Oke, kita hancurin ininya pertahanannya. Ini kayaknya bisa langsung dua nih. Satu. Nah, hancur dua-duanya bagus. Ini nih kita hancurin ini bisa nih. Nah, hancur. Ini lebih enak kalau kayak gini ya, bisa tiga-tiganya. Jarang-jarang bisa tiga-tiganya seperti ini tinggal dikeluarin aja sebebas-bebasnya. Kalau udah kayak begini mah kadang-kadang bantuannya juga gak perlu dipakai kayaknya, udah pasti rata gitu ya. Ini serangan full naga ya guys ya. Ini balonnya nggak saya keluarin nih, sayang banget kalau dikeluarin ya. Biarin aja buat ntar lagi ya guys ya kalau diperlukan. Ini saya udah yakin banget ini udah pasti rata. Masalahnya itu doang, pertahanan udaranya sudah hancur semua ya. Ini baru naik apa ya, ini masih ada yang baru-baru itu belum di up kayaknya. Rajanya ketinggalan ya, ya udahlah ya. Oke. Cukup bagus ya guys ya. Ini
serangan pakai naga ya. Oke. Dapat hadiah. Dan di sini juga saya lagi ada war baru di setar ya guys ya. 5 versus 5 ya. Dan buat dan di sini juga ini sebenarnya clan baru ya, baru saya ya. Kok reload gini ya? Tadi gak reload sebenarnya. Aduh, maaf guys ya, tiba-tiba reload lagi guys ya. Ini kenapa ya? Apa ada settingannya yang salah ya di handphone ini? Dari tadi reload terus nih. Oke, jadi ini adalah clan saya yang baru. Ini masih warna abu-abu logo perangnya. Ini emang belum apa namanya? Belum ada bekasnya gitu ya. Jadi belum ada bekas riwayatnya karena ini emang baru ya, belum diisi. Kita lihat lawannya seimbang ya. TH 8 8 11 11 sama ini 13 ya. Oke, mungkin seperti itu aja videonya. Maaf tadi reload. Nanti saya betulin lagi, gak tahu kenapa. Jangan lupa bantu like dan subscribe. Dah.